Putra bungsu pahlawan I Gusti Ngurah Rai, yakni I Gusti Ngurah Alit Yuda, berpulang di usia 76 tahun pada 12 Desember 2022 lalu. Beliau menghembuskan nafas terakhir setelah berjuang dari penyakit jantung yang dideritanya selama beberapa tahun terakhir. Kepergian Alit Yuda menjadi duka mendalam bagi keluarga Puri Carangsari Petang. Sesuai dengan petunjuk hari baik atau dewasa ayu, berbagai upacara dilaksanakan. Jenazah almarhum yang juga merupakan panglingsir Puri Carangsari ini di Palebon pada 10 Februari 2023. Berbagai persiapan jelang Palebon I Gusti Ngurah Alit Yuda telah disiapkan, seperti yang terpantau saat tim Kompas TV Bali melayat ke rumah duka. Pembuatan bade tumpang sie atau tingkat 9 dan naga kang atau naga bande tengah dikerjakan. Menurut pihak keluarga, bade ini merupakan bade dengan ukuran yang sama dengan palebon panglingsir Puri Carangsari I Gusti Ngurah Putu Darmika. Putri almarhum menjelaskan tidak ada firasat sebelum kepergian beliau. Namun, beliau selalu menanamkan arti sebuah perjuangan kepada generasi penerus dan mengingatkan untuk mencintai lingkungan dengan selalu menanam pohon. Jadi memang kalau Ajung itu punya penyakit bawaan jantung dari 2018 ya Wak ya, 2018-2019 dan sudah beberapa kali juga masuk ruang emergensi, tetapi memang beliau bertahan tidak mau pasang ring, jadi selama ini memang pakai obat. Terus sebenarnya kita masih bisa ke rumah, ke dokter. Dokter di rumah sakit Sanglah di Wing sore itu mau periksa jantung, kebetulan lagi tidak ada, jadi kita periksa penyakit dalam dan juga sudah dibawa langsung dirujuk ke UGD penyakit dalam di Sanglah, sudah ditangani, tapi memang lama-lama beliau sesek dan kesadarannya menurun. Almarhum Gung Alit sangat dihormati oleh teman-teman seperjuangannya serta oleh para veteran dan pejuang kemerdekaan. Para veteran melihat figur pahlawan I Gusti Ngurah Rai pada Gung Alit, panggilan akrab almarhum. Selain itu, Gung Alit juga malang melintang di kancah politik. Mulai dari Ketua DPD Partai Golkar Bali, Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Bali, anggota DPRD Provinsi Bali, hingga anggota DPR MPR RI. Selamat jalan almarhum I Gusti Ngurah Alit Yuda. Desi Indah Lestari, Sang Putu Aryase, Kompas TV, Badung, Bali.